السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله صلاه وسلاما على سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله Wa ala man sahibah wa tabi'ah hudah amma ba'ad Yang kami hormati Bapak Habib Hasan Toha Bapak Rektor atau yang mewakili Keluarga besar Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Dalam Kesempatan yang berkah ini, hadirin yang saya hormati, ada satu tema yang akan kita bahas: perbedaan dan kesamaan, laki-laki dan perempuan dalam perspektif Al-Qur'an, secara bahasa. Laki-laki itu, bahasa Arabnya itu zakar. Dalam Al-Quran disebut 12 kali. Kata zakar yang artinya laki-laki, maskulin. Kemudian zakar ini, itu dalam Al-Quran disebut dua kali sedangkan zukur kata jamak dari kata zakar dua kali sedangkan zukran dua kali jadi total laki-laki dari akar zakar itu sebanyak 17 kali Sedangkan perempuan atau feminim Dalam bahasa Qur'annya itu unsa Itu sebanyak 18 kali unsayan 6 kali Unsa itu 18 kali unsayan dua perempuan enam kali Inas juga perempuan-perempuan enam kali. Jadi dari kata unsa inas unsayen delapan belas ditambah dua belas. Ya. Jadi dua delapan belas ditambah enam kata inas dan unsayen enam kali. Dari dua kata ini perempuan dan laki-laki yang berakar dari zakar dan unsa Al-Quran bicara tentang status kebangsaannya diantaranya status kebangsaan inna holaknakum min zakarin wa unsa waj'alnakum syu'uban wa, ja wa aku ciptakan kamu sekalian dari laki-laki dan perempuan dan aku jadikan kamu sekalian syu'uban berbangsa-bangsa wa Bersuku-suku bangsa, jadi hak warga negara, hak bangsa, laki-laki dan perempuan harus diakui sebagai warga negara, sebagai hak bangsa sipil. Tetapi Islam menekankan kualitas bangsa yang punya kelamin laki-laki dan perempuan. Inna akromakum indaulwari atqom, yaitu yang paling takwa. Tidak dilihat dari biologisnya, tapi dilihat dari kualitas ketakwaannya. Sebagai warga negara, sebagai bangsa, sebagai suku bangsa, perempuan dan laki-laki, Al-Quran tidak membicarakan biologisnya, tapi membicarakan yang terbaik di antara mereka adalah yang paling takwa, yang paling mulia, yang paling takwa, perempuan atau laki-laki. Kalau di Indonesia perempuan yang menjadi standar pejuang cutnya ini bisa kita contoh inna akromakum indawahi atkokum manusia yang sangat takwa yang mewakili perempuan cutnya Insya insyaallah ibu Kartini. Karena ibu Kartini itu waktu menikah, minta kado pada Ki Soleh Darat, kado tafsir Al-Qur'an dengan bahasa Jawa. Akhirnya, Ki Soleh Darat yang di Semarang ini menulis tafsir Al-Qur'an berbahasa Jawa, diberikan sebagai kado perkawinan. Raden Ajeng Kartini. Dan sebagian naskahnya itu fotokopinya itu di museum-museum, tapi yang asli saya pernah dengar dari informasi dari yang bersumber dari keluarga Ki katanya di Leiden yang manuskrip aslinya. Karena yang ada di Indonesia tidak lengkap Hanya beberapa surat Al-Quran Ini wanita yang sangat takwa Kemudian bisa kita contoh Tokoh-tokoh wanita yang hebat di Indonesia Ibu Nyai Darajat Itu juga contoh profesor yang psikolog Islam yang luar biasa, profesor Sekia Darajat jadi tidak dilihat biologisnya, tapi nilai ketakwaannya. Kemudian, yang kedua, kualitas iman membawa kebahagiaan dalam kehidupan. Itu ayat bicara tentang perempuan dan laki-laki. Kalau tadi ayat tentang kebangsaan Al-Hujurat ayat 13 Yang sekarang An-Nakhl ayat 97 Man amila salihan Barang siapa yang produktif baik Berkarya baik Berkontribusi baik Min Dari jenis laki-laki atau unsa atau jenis perempuan wahwa huwa mu'minun secara ideologi benar beragama Islam fala hayatan thayyibah akan diberi kehidupan yang bahagia jadi tolak ukur kebahagiaan dalam hidup bukan biologisnya tetapi nilai amal kontribusi dalam hidup yang baik nilai iman yang membuahkan amal dari jenis perempuan atau jenis laki-laki hal ini Al-Quran bicara sama dalam soal keimanan hak ke kebangsaan kualitas iman kualitas amal sama kemudian kualitas hasil eskatologisnya juga sama. Hasil eskatologis yakni capaian di akhirat. Itu Al-Qur'an menyamakan antara perempuan dan laki-laki. Capaian-capaian di akhirat. An-Nisa ayat 124 Wa man ya'mal minas salihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min Jannah. Barang siapa yang beramal salih di antara laki-laki atau perempuan dan beriman, maka mereka masuk surga. Capean eskatologis, capaian di akhiratnya sama, yaitu perempuan bisa ke surga, laki-laki bisa ke surga. Itu dari kata zakar dan unsa, kemudian dari kata rojul. Rojul itu juga laki-laki juga diangkat dalam Al-Quran lebih banyak jumlahnya kata Rojul mencapai 25 kali kata Rojul sedangkan Rijal Rojulani Rojule 5 kali sedangkan Rijal 25 kali Rojul 24 kali Rijal 25 kali jadi 49 rojulani rojulani 5 kali jadi 49 ditambah 5 54 begitu ya 54 sedangkan imro'ah perempuan imro'ah imro'ah imro'atani imro'ataini itu 27 kali 26 kali ditambah kata nisa kata nisa itu wanita mencapai 57 kali dalam Al-Quran terbanyak Imro'ah perempuan 24 kali Imro'atani satu kali Imro'ataini satu kali Nisa 57 kali itu juga artinya perempuan nah dalam tema ini Al-Quran bicara tentang perempuan dan laki-laki dari kata rojul Imro'atun Nisa'un Rijalun Rojulaini Rojulani imro'atani ini, Al-Quran berbicara beda dengan yang tadi karena membedakan derajat laki-laki lebih tinggi daripada perempuan secara teks Al-Quran bicara di surat An-Nisa ayat 32 maaf bukan berbedaan saya ralat kesamaan dalam profesi Dibicarakan Kesamaan dalam profesi Kesamaan Di dalam pekerjaan Itu dibicarakan Di surat An-Nisa 2.32 Kesamaan dalam pekerjaan Itu sama-sama punya Hak bekerja Bukan pekerjaannya yang sama Tapi hak Bekerjanya sama Al-Quran bicara Lirijali nasibu mimmaktasabu walid nisai nasibu laki-laki punya bagian pekerjaan perempuan punya bagian pekerjaan Al-Qur'an bicara melindungi hak bekerja wanita boleh bekerja laki-laki boleh bekerja cuma pekerjaan itu sesuai dengan kodrat dan marwah apakah pekerjaan itu pantas untuk dilakukan wanita? Kalau tidak pantas, jangan dengan paham emansipasi kemudian paham gerakan feminisme memaksakan diri perempuan dipaksakan bekerja pekerjaan laki-laki jangan. Itu nanti justru akan berlawanan dengan kodrat perempuan dan marwah sebagai wanita. Nyun sewu contoh tidak lazim kan ya kernet angkutan umum perempuan. Nyun sewu bukan soal hal haram tapi ini tidak lazim. Boleh wanita bekerja. Al-Quran bicara boleh laki-laki bekerja tetapi Menjaga marwah perempuan, menjaga kodrat perempuan, Nyurung Sewu, tukang batu itu secara fisik jangan perempuan. Karena itu, pekerjaan berat bukan hanya tukang batu, kerja di urusan nuklir yang berbahaya pada kandungan itu perempuan yang belum punya anak kan bahaya ada kan ada beberapa pekerjaan teknik yang berbahaya bagi wanita apalagi wanita itu belum punya anak bekerja pekerjaan terkait dengan teknik yang membahayakan ini Al-Quran tidak merekomendasikan karena membahayakan perempuan itu sendiri Kemudian kontes kecantikan wanita dinilai bekerja sebagai foto model bekerja sebagai foto model dinilai kecantikannya yang menilai laki-laki ini sebetulnya tidak mengangkat harkat wanita Bukan Apalagi Kemudian terjadi hal-hal yang Apa itu Apa liberal ya Permisif Hal-hal yang permisif Sampai membuka aurat Dengan alasan bekerja sebagai foto model Perempuan ini Ini tidak direkomendasikan oleh Al-Quran Karena apa? Karena ini pekerjaan, tidak menjaga marwah kehormatan wanita. Jadi, Al-Quran, silakan perempuan bekerja, silakan laki-laki bekerja, menjaga marwah dan kehormatan. Itu pertama saya, sebagai yang saya sampaikan, sebagai prolog. Saya belum pidato ini ya, baru pengantar ini ya, baru pidato jadi pengantar dulu tentang perempuan ya. Sekarang kita masuk pada aspek-aspeknya. Setelah kita tahu tentang perbedaan kesamaan-kesamaan pandangan Al-Qur'an terhadap wanita. Ternyata ada beberapa pembicaraan yang penting dalam soal perempuan dan laki-laki. Pertama, aspek biologis aspek biologis dalam sejarah manusia Hawa itu wanita pertama di dunia Di dalam Al-Qur'an tidak ada kata Hawa itu Yang ada adalah istri Adam tidak disebut nama Hawa itu. Yang ada adalah istri Adam. Uskun angta wa jannah. Istrimu. Dan Hawa ini disebutkan dalam hadis oleh Nabi. Hadis sahih riwayat Muslim Nomor 3.636, walaulah Hawa lam tahun unsa zawjaha. kalau tidak ada wanita yang namanya Hawa, maka sepanjang dunia tidak ada perempuan yang berkhianat pada suaminya, kata Rasulullah. Jika tidak ada makhluk yang bernama Hawa, berarti Hawa ini manusia pertama, perempuan pertama, istri Adam. Namanya tidak ada dalam Al-Qur'an yang menyebut Rasulullah. Jika tidak ada Hawa, maka tidak akan terjadi istri berkhianat kepada suami karena tidak ada wanita. Adanya wanita ini karena secara biologis keturunan dari Hawa. Nah, sekarang Hawa ini dari mana? Hawa itu sendiri diciptakan dari mana? Tentu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan reproduksi dari mana? Nah, ini saya baca di dalam riset-risetnya para ahli tafsir Al-Qur'an di antaranya Profesor Doktor Wahbah Zuhaili bahwasanya meskipun sebagian orang tidak percaya kalau hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam bahannya itu dari tulang rusuknya Adam. Tidak ada yang sulit bagi Allah Tidak bisa dirisetkan Karena belum ada manusia Dan manusia tidak ada yang hadir ketika penciptaan Hawa Maka harus dukma agama Bukan eksperimen Bukan teori biologis Bukan teori genetika tentang hawa tidak bisa, teori genetika, kemudian biologis tidak bisa, arkeologi tidak bisa, karena belum ada manusia. Maka yang dibenarkan adalah informasi agama. Agama menginformasikan bahwa hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Adam. Itu agama. Bagaimana komentar seorang ilmuwan Muslim, Profesor Dr. Mahabbas Zuhaili? Adanya hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam, supaya ada silah, ada hubungan sesama manusia, karena nanti kalau tidak diambil dari tulang rusuk Adam, tidak ada cinta. Seolah terasa makhluk lain, tidak ada hubungan rasa kemanusiaannya. Karena Adam pertama diciptakan sebagai manusia pertama, perempuan belum ada. Kalau perempuan itu diciptakan dari bahan lain, tidak ada hubungan dengan manusia laki-laki, dan tidak ada hubungan ini tidak ada rasa cinta, merasakan sebagai sesama manusia. Maka diciptakan dari turang rusuk Adam itu supaya ada ta'atuf, ada kasih sayang, ada mahabbah, ada rasa cinta. Maka begitu ada rasa cinta, manusia itu sedih ketika sesama manusia ada yang sedih, keluarganya meskipun lain jenis ibu sedih ketika suami sedih istri sedih ketika suami sedih suami sedih ketika istri sedih karena ketika awal penciptaan itu ada hubungan antara Adam dan Hawa bukan beda esensi bukan beda bahan tapi bah bukan beda maksudnya bukan beda bukan beda makhluk yakni hawa diambilkan dari bahan lain itu bukan bahannya beda cuma pada esensinya sama yaitu hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam seperti kata Nabi Fatimah adalah seiris dagingku Nabi hadis sahih Fatimah seiris dagingku Yang membuat Fatimah itu sempit, aku merasakan sempit. Jika Fatimah sedih, aku sedih. Yang membuat Fatimah lapang, aku lapang. Yang membuat Fatimah senang, aku senang. Nah, karena sama-sama manusianya, sama-sama ini ayah, anak, manusia. Nah, ini hikmahnya hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hikmah yang kedua, hikmah yang kedua, yaitu untuk membuktikan bahwa penciptaan Allah kepada manusia itu tidak pasti dengan reproduksi sembilit tawalut, tawalut itu reproduksi biologis, genetik, tidak harus tawalut. Melahirkan itu merupakan bukti kekuasaan Allah. Kalau hawa lahir bukan dari rahim seorang ibu, kemudian hikmah yang ketiga dari ulama Mesir yang sangat terkenal, Mutawal di Sya'rawi, kenapa hawa itu diciptakan dari tulang rusuk Adam? supaya kita ini sadar kasih sayang Allah kita tidak melakukan riset-riset yang akhirnya hanya dugaan aroda ayyar hamana Allah menyayangi kita min matahati hati dari kebingungan-kebingungan prasangka masalah kaifah kulikna Bagaimana kita diciptakan? Wa Bagaimana kita hadir di bumi? Supaya tidak ada kebingungan itu seperti kebingungan para filosof. Filosof mengalami kebingungan tentang dari mana asal usul manusia. Darwin beda, tidak punya ideologi agama Islam, mengalami kebingungan. Teori-teori mengalami kebingungan. Kalau sudah dikatakan agama. Bahwa itu dari tulang rusuk Adam selesai, kita tidak ada kebingungan karena ini bukan wilayah riset, bukan wilayah eksperimen, bukan wilayah ilmu tajribi ilmu uji coba, ilmu eksperimen. Hikmah yang ketiga, hikmah yang, ke yang ketiga tadi sudah, hikmah yang keempat membuktikan bahwa firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 51 Ma asyhadtuhum samawati wal ardi aku tidak menyaksikan kepada manusia penciptaan langit dan bumi sampai sekarang ini ilmu astronomi kita ilmu astronomi kita itu dengan mukjizat nabi tidak bisa ditemukan yakni bermanfaat ilmu astronomi tapi untuk mengimankan mukjizat tidak bisa dengan riset riset hanya menguatkan iman riset tetap penting menguatkan iman kita kepada Mi'raj tapi meskipun tidak ada riset kita tetap percaya Mi'raj karena apa? apa yang dialami Nabi ketika masuk langit ketujuh sampai sidrotul Muntaha itu bukan jangkauan ilmuan. Tidak jangkauan ilmuan. Bukan wilayah riset. Jadi astronomi kita menyelidiki Isra Mi'raj tidak akan mampu sempurna. Hanya untuk menguatkan menguatkan percaya kita kepada Isra dan Mi'raj. Wala khalqa anfusin dan aku tidak menyaksikan kepada manusia ketika penciptakan manusianya sendiri. Alhamdulillah ada ayat ini supaya kita tidak terjebak dalam filsafat asal usul manusia karena telah dijawab oleh agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini satu aspek biologis asal usul manusia. Jadi perbedaannya adalah Adam diciptakan dari tanah Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, dan habis itu reproduksi perkawinan dengan perkawinan yang sah. Lahirlah manusia-manusia itu selanjutnya, itu selanjutnya. Kemudian, aspek psikologis ini yang kedua: perbedaan dan kesamaan aspek psikologis. Perlu diketahui Wanita yang ada dalam Al-Quran itu cuma satu Yang disebut namanya Tidak ada lain Hanya Maryam Istri Fir'aun tidak ada namanya Hanya Imro'ata Fir'aun Istrinya Fir'aun Istri Nabi kita tidak ada namanya dalam Al-Quran Ada dalam hadis wa azwajuhu ummahatuhum istri-istrinya nabi ibu-ibunya orang-orang beriman tidak ada nama khotijah dalam Al-Qur'an tidak ada nama Aisyah dalam Al-Qur'an tidak ada nama Zainab dalam Al-Qur'an tidak ada nama Hafsah istri nabi dalam Al-Qur'an tapi ada istri nabi disebut tapi tidak disebutkan namanya Kemudian istrinya Abu Lahab, umratuhu hamlatul tidak disebutkan namanya. Kemudian istrinya Nabi Nuh tidak disebutkan namanya, hanya disebutkan kasusnya, tipologinya, karakternya, peranginya disebutkan. Tapi nama tidak disebut. Satu-satunya wanita disebut dalam Al-Qur'an hanya Maryam tidak ada lain. Itu disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 34 kali. Jadi kalau ingin berdiskusi kristologi, kristologi antara Islam dan Kristen, kita harus membahas tentang Isa dalam Al-Qur'an berapa kali, Maryam dalam Al-Qur'an berapa kali. Itu menarik untuk dibahas kristologi. Ini yang ahli zakir naik ya. Zakir Naik itu ahli kristologi dia belajar dari bukunya Dedat Ahmad Dedat Ahmad Dedat itu belajar dari bukunya Rahmatullah Al-Hindi namanya Idharul Haq Rahmatullah Al-Hindi itu temannya kakek saya jadi temannya kakek saya temannya Bahasim Ash'ari temannya Ki Haji Ahmad Dahlan Waktu di Mekah Itu punjer ilmunya itu ya Punjer Namanya Idharul Hakkarya rahmatua Al-Hindi Orang India Dipelajari Itu dialog antara Muslim, Islam, dan Kristen Kemudian Dipelajari Ahmad Didat Dipelajari Zakir Naik Kalau sebelumnya Yang lebih klasik Ibnu Taimiyah Al-Jawabus Sahih Liman Badala Dinal Masih kemudian Al-Ghazali menulis buku lagi Al-Qawlu Jamil Firraddi Ala Man al Injil itu Al-Ghazali tapi lebih akademik, lebih akademik yang karya Rahmatullah Al-Hindi tadi, yang kemudian dipakai oleh Zakir Naik nah, itu kita bicara tapi dalam pertemuan ini kita tidak membicarakan perbedaan uh, kristologinya ya tidak kita bicarakan tentang wanita sosok wanita dalam Al-Quran namanya Maryam itu disebut 34 kali apa arti Maryam saya baca di dalam kamusnya orang Nasrani namanya asyirtuni Maryam itu artinya murtafi'ah wanita yang luhur wanita yang berderajat tinggi wanita yang berakhlak tinggi wanita yang berbudi pekerti tinggi wanita yang sangat tinggi kesantunannya itu arti Maryam murtafi'ah 34 kali dalam Al-Qur'an nah nanti ini ada teori bagaimana punya anak soleh ini ada teori biologisnya akan saya ungkap di sini teori biologisnya ya bagaimana melahirkan produksi anak itu saleh gimana cara pembuahannya di bagaimana cara bersenggama antara suami istri itu untuk melahirkan anak yang saleh ini akan saya kupas tentang Maryam ya nah kenapa hanya Maryam yang disebut dalam Al-Qur'an sementara perbedaannya laki-laki dalam Al-Quran disebut dengan sekian banyak nama Muhammad dalam Al-Quran empat kali Adam 25 kali Isa 25 kali Fir'aun disebut ya kan Fir'aun disebut puluhan kali Ibrahim Nuh Idris Yakub, Yusuf, Ishak, Zakaria, Yahya, laki-laki semua. Tapi perempuan cuma Maryam. Kenapa? Ternyata ada jawaban ini dari Jalaluddin Asyuti dalam ilmu Al-Qur'annya. Namanya kitab Muqtarakul Akron Fi Ulumil Quran Di jilid 1 halaman 216-217 Ternyata begini Kenapa Al-Quran hanya mengangkat kata meriam? Luar biasa ini. Kita tidak menyinggung agama lain. Ya. Ternyata begini masalahnya. Pada zaman dulu wanita itu sangat dihormati. Pada zaman kerajaan-kerajaan itu sangat dijaga. Di kerajaan-kerajaan tempo dulu disebutkan di sini raja-raja dan orang-orang mulia itu ngiman menyebut nama istrinya di publik nama istrinya itu selalu dirahasiakan saking cemburunya jangan sampai digoda orang jangan sampai istrinya ini di WA orang Jangan sampai istrinya ini di tiktok sama orang Jangan sampai istrinya ini diposting sama orang. Itu raja-raja dulu. Saking hati-hatinya. Sampai disebutkan di sini raja-raja dulu nama-nama istri keseharian dengan kata sandi. Istrinya itu tidak dimengertikan sama publik. Bal yaknuna bal dengan bahasa Kinayah Ani seujah dari istri Bilfarosi dipanggil Kuda jadi populernya kuda, kuda itu istrinya tapi ini bukan yang viral kemarin kawin dengan binatang itu, bukan ya jadi istrinya itu tidak dipopulerkan dijaga betul oleh raja-raja dulu tidak seperti sekarang istrinya diposting diposting di grup-grup di ya dulu enggak raja-raja dulu sangat menghormati kedudukan istrinya itu dengan kata sandi faros kuda atau dengan kata ial keluarga nah sementara ada orang menganggap menganggap bahwa Maryam ini istri Allah istri Allah. Untuk menjawab itu pada zaman umat-umat dulu Maryam disebutkan oleh Allah dalam kitab sucinya. Supaya menjawab ini bukan istri Allah. Buktinya Allah sendiri menyebutkan namanya, mempublikasikan namanya Maryam. Kan waktu itu punya keyakinan Wanita yang mulia tidak boleh dipublikasikan namanya Itu keyakinan bangsa-bangsa dulu Keyakinan raja-raja dulu yang memeluk berbagai keyakinan Nama istri tidak boleh dipublikasikan Oleh Allah nama Maryam dipublikasikan Untuk menjawab kalau Maryam ini bukan istrinya Allah begitu. Itu ternyata kenapa hanya Maryam disebut dalam Al-Qur'an. Sejarahnya begitu. Begitu Allah mempublikasikan nama Maryam, terjawab. Kalau begitu Maryam ini hanya hamba biasa. Ya memang maksudnya hamba Allah bukan istri Allah. Bukan ada hubungan genetik dengan Allah. Bukan anak Allah, bukan istri Allah dan hamba biasa ya ciptaan Allah tapi wanita yang mulia wanita yang hebat wanita yang karomah punya kehormatan yang luar biasa artinya hamba biasa makhluk biasa cuma dimuliakan oleh Allah nah itu tentang Maryam kemudian dari laki-laki itu ada nama Yahya Yahya ini penting sekali. Kenapa Yahya? Yahya itu maknanya hidup. Siapa nama kembarannya Yahya di Jawa? Urip. Kalau ada orang namanya Urip itu namanya Yahya. Ada kan ya? Orang Jawa diberi nama Urip ya. Orang Jawa diberi nama Urip ada kan ya? Itu kalau bahasa Arabnya Yahya. Yahya itu Urip. Nah, Kenapa Yahya ini akan kita masuk pada teori biologisnya untuk melahirkan anak yang luar biasa, anak yang baik? Yahya dalam Al-Quran disebut lima kali. Dalam Al-Quran, Yahya disebut lima kali. Ternyata ada ilmuwan. Yang punya jasa besar di Mesir, tapi buta huruf. Jadi, semua ilmunya murni laduni. Namanya Syekh Ali Al-Huwas. Syekh Ali Al-Huwas ini gurunya Abdul Wahab Al-Sha'roni Seluruh ilmunya itu ilham, tidak ada yang belajar. Tapi beliau konsultan ulama-ulama al-Azhar. Jadi ulama Al-Azhar itu kalau ada kesulitan Konsultasinya dengan Ali Al-Khawas Tapi Al-Khawas ini buta huruf Ada ulama yang buta huruf Masya Allah ada Buta huruf jadi ilmunya itu murni laduni Ul mauhabah ladunia Namanya Syekh Ali Al-Khawas Itu menemukan teori Bagaimana manusia melahirkan anak yang hebat begini teori risetnya begini saya urutkan dari risetnya dulu ketika Maryam itu kan wanita yang luar biasa di antara kehebatan Maryam itu di dalam kamarnya Maryam selalu ada makanan meskipun tidak disediakan oleh panitia seperti kita ini kalau kita kan disediakan panitia ada roti, ada minuman. Tapi Maryam tunda. Dalam kamarnya itu selalu ada makanan dari Allah langsung. Saya pernah baca kitab ada kuburan. Tapi ini kalau diceritakan ilmiah kelihatannya kok masa iya? Saya pernah baca kitab ada kuburan itu disiaroi oleh ulama membaca sair tertentu keluar roti bakarnya keluar apa roti bakar melompat-lompat roti bakar dari dalam kubur itu ada itu seorang habaib ini tentang karomahnya seorang habaib saya baca kitabnya satu jilid besar itu ada sair-sair dibaca di makam tertentu dibaca keluar roti itu roti bakar ini Gak mungkin belinya di Simpang Lima, gak mungkin ini, gak mungkin ini keluar roti. Tapi ini eh, bagi yang percaya karomah ini ya, bagi yang percaya karomah. Tapi kalau orang nanti dikira khurafat ya. Tapi ini memang karomahnya seorang Aulia seorang walinya Allah. Maryam itu begitu. Kalau Maryam ini ada hadir, ada Qurannya, ada bukti dalam Al-Quran. Kalau itu dari dalam, dalam cerita dalam salah satu cerita ulama ya. Kalau Maryam ini memang ada bukti dalam Al-Quran. Di dalam kamar Maryam itu selalu ada makanan. Tidak ada orang ngantar. Maka Zakaria, Zakaria ini setiap masuk Iran. Setiap Nabi Zakaria masuk di kamarnya Maryam, ada rizki. Masya Allah ada tahu bakso misalnya Besok lagi Masuk di ruang ibadahnya Kamar kecilnya Ada lagi tempe penyet Besok lagi masuk Ada lagi makanan jongkong Besok lagi masuk Ada lagi makanan apa ya Orang Jawa itu Ketaniran dan sebagainya Terus begitu Akhirnya Zakaria tanya ini anda lagi ada dari mana makanan ini? Maria menjawab dari Allah. Dari Allah. Uh oh, berarti ini makanan yang hadir langsung dari Allah. Nah, Zakaria yang melihat itu dalam memori otaknya ini teori proses teorinya ini dalam memori otaknya Zakaria itu terus diingatkan Maryam, 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 Maryam. Hebat Maryam ini. Bukan cinta libido, bukan. Tapi kagum Maryam. Hebat Maryam. Terus tiap detik, tiap waktu Zakaria Nabi Zakaria ini mengingat kehebatan Maryam. Akhirnya mendominasi otaknya Nabi Zakaria. Itu proses teorinya. Dah selesai. Begitu Zakaria bersetubuh dengan istrinya, untuk akhirnya lahir Nabi Yahya, memori otaknya kan Maryam. Nah, ketika kita berhubungan seks dengan istri kita yang halal secara Islam, ini otak kita, ini dominasi siapa tokohnya? ini akan mempengaruhi pada reproduksi apakah didominasi kagum dengan artis atau penyanyi atau ulama atau orang soleh nah, ya. akhirnya Zakaria ini di dalam otaknya sangat didominasi memorinya Maryam Maryam terus otaknya ini dikuasai Memori Maryam dengan segala kelebihan-kelebihan Maryam dan tentunya ada hal yang spesifik dengan Maryam yaitu tidak menikah. Maryam tidak menikah. Nah, akhirnya hubungan hubungan antara Zakaria dengan istrinya. Siapa yang lahir Yahya? Ternyata Yahya ini ada kesamaan dengan Maryam. Apa karakternya? Beliau hanya ibadah, diangkat nabi, ibadah bertablig dan tidak mau menikah. Sama dengan karakternya Maryam. Karena ketika ayahnya itu sangat mengagumi Zakariahnya mengagumi Maryam, maka anak yang lahir ada kesamaan dengan Maryam, yaitu tidak menikah, maka ibadahnya juga hebat, Zakaria eh, Yahya seperti Maryam, dikirnya juga hebat, mujizatnya hebat. Kalau Maryam karomah karena Maryam bukan nabi, ibadahnya hebat, khusyuknya hebat, ikhlasnya hebat seperti Maryam, dan ada lagi lebih spesifik, lebih pribadi, dia tidak mau menikah sama dengan Maryam. Maka Ali Al-Khwas menemukan teori Kalau mau berhubungan dengan istri Disiapkan dulu memori otaknya itu siapa? Itu sekali ya Kalau memori otaknya itu Mohon maaf Orang orang gak baik Orang salih Memori otaknya orang salih Maka Akan lahir Insya Allah akan diharapkan lahir Anak yang kita lahirkan itu ada kesamaan Dengan orang solih yang kita kagumi Yang menguasai memori otak kita Begitu teorinya Oleh karena itu Saya baca di dalam kitab Durarul Khawa Al-Jawahir wa Durar Karya Abdul Wahab Asy'arani As Tentang apa itu teori itu, teori tadi Yahya, Zakaria dan Maryam di halaman 38-39 maka apa itu ketika bersetubuh itu diusahakan sebelumnya memori orang-orang soleh Imam Syafi'i insya Allah akan lahir alim seperti Imam Syafi'i. Ketika mau berhubungan dengan istri, melihat baca-baca buku sejarah orang-orang baik, orang-orang soleh, ilmuwan, ilmuwan-ilmuwan yang hebat, yang soleh, maka insya Allah anaknya akan menjadi ilmuwan yang baik. Begitu teorinya Ali Al-Khawas, itu aspek biologis. Ini masih panjang sebetulnya, ada beberapa aspek lagi, ada aspek etika, kemudian aspek eh, sosial dan politik. Tentunya masih panjang ini ya. Ini baru beberapa baru dua aspek biologis dan tadi apa? psikologis ya. Aspek biologis dan aspek biologisnya. Belum aspek ideologi dan etika. Ini yang ketiga. Mungkin cukup ketiga saja ya karena panjang ini kalau saya makalah ini saya paparkan mungkin jam 3 baru selesai enggak apa ya nanti dilanjutkan ya karena ini yang terakhir saja yaitu aspek ideologi dan etika perbedaan perempuan dan laki-laki ternyata di ayat 35 surat al-ahzab ayat 35 surat al-ahzab. Etika perempuan itu bisa sama dengan etika laki-laki dalam kualitasnya. Bisa. Perempuan ulama, wanita ulama, laki-laki ulama, perempuan bisa jadi ulama. Laki-laki menjadi wali, perempuan bisa menjadi wali. Laki-laki jujur, perempuan bisa jujur. Saya baca di dalam surat Al-Asad ayat 35 Al-Asad ayat 35 Ayat yang cukup panjang Innal muslimina wal muslimat Sama-sama Islamnya Laki-laki perempuan Wal mu'minin wal mu'minat Wal mu'minina wal mu'minati Sama-sama imannya Wal qonitina wal qonitat Sama-sama ta'atnya Was-sadiqin was Sama-sama jujurnya was sabirat sama-sama sabarnya. Wal khosiin wal khosiat sama-sama khusyuknya. Itu sama-sama. Wal mutasodikina wal mutasodikat sama-sama gemar sedekahnya. Jadi jangan ada anggapan biasanya ni nak baku lewetok pedit jangan. Ada, ada itu. Warung itu nih, sing kedoli, sing lanang, lomong murah. Tapi nih sing kedoli, sing kok masih pedit. Tak, belum tentu belum tentu itu ya wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat ternyata Al-Qur'an mensejajarkan yaitu perempuan dan laki-laki ahli bersedekah wassaimin wassaimat perempuan laki-laki ahli berpuasa wal hafidhina furujahum wal hafidat perempuan dan laki-laki menjaga laki-laki dan perempuan menjaga auratnya menjaga kemaluannya menjaga kehormatannya wa zakirina allaha katsiran laki-laki dan perempuan sama-sama ahli berzikirnya kepada Allah ayat 35 surat al-ahzab kata az-zamakhsari di dalam tafsirnya tafsir al-kasyaf az-zamakhsari ayat ini turun ketika ada pertanyaan dari istri-istri nabi luar biasa Pak istri nabi luar biasa cerdas sekali Istri-istri Nabi mewakili para wanita bertanya Wahai Rasulullah Allah telah menyebutkan kesekian banyak kebaikan laki-laki Kapan kita disebut ya Rasulullah? Begitu Ya Rasulullah Allah telah menyebutkan sekian banyak ayat Al-Quran Membahas kebaikan laki-laki Terus kapan kita wanita disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an kebaikannya turun ayat 35 tadi surat Al-Ahzab laki-laki dan perempuan bisa sejajar punya kesamaan ulama sama ulamanya sampai sekarang ulama wanita kan banyak sekali Aisyah binti Syati Al-Azhar wanita Zainab yang punya kitab Inayatul Qur'an bihukukil insan perhatian Al-Quran terhadap hak asasi manusia wanita dan ada lagi sekarang ini kitab terbaru Habib Hasan Tuhan saya laporkan ada kitab terbaru mungkin terbesar di abad sekarang saya sudah beli saya sudah beli kitab berjudul Al-Wafa' bi-Ahbari Nisa tentang Tokoh ahli hadis wanita sedunia. Itu yang riset orang India, Lucknow. Orang Lucknow. Orang Lucknow An-Nadwi dari Nadwi, Darun Itu punya riset dibukukan ensiklopedia Wanita Ahli Hadis Dunia dari zaman Nabi sampai era modern dan dikutip hadis-hadis yang diriwayatkan 43 jilid kitab ini 43 jilid saya sudah beli pernah kemarin tuh siapa Gus Ulil Absar Abdallah ke rumah saya nengok kitab itu lihat kitab di rumah saya itu Al-Wafa' bi-Ahbari Nisa tentang tokoh-tokoh wanita ahli hadis sedunia ternyata dikumpulkan sampai 43 jilid besar 43 jilid besar luar biasa jadi wanita pinter banyak sekali Pak maka alangkah niscaya alangkah sedihnya kalau wanita itu harus dilombakan membuka aurat harus liberal harus hidup permisif buka-bukaan kemudian di kafe-kafe karaoke yang tidak menjaga kehormatannya kasihan sekali padahal wanita ini sangat terhormat sebetulnya sangat mulia sebetulnya itu kasihan ya jadi kita jangan merendahkan wanita kita angkat derajatnya tapi dengan nilai-nilai Islam dengan nilai-nilai Islam kemudian Wanita yang disebut dalam Al-Quran, pasangan suami istri, baik semua istri, baik suami buruk, istri buruk, suami baik, istri suami, dua-duanya buruk, ada dalam Al-Quran semua. Contoh-contoh itu saya sebutkan, ada contoh. suami dan istri baik semua wa azwajuhu ummahatuhum yaitu nabi bersama istrinya Al-Qur'an wa azwajuhu ummahatuhum istri-istri nabi dua-duanya orang luar biasa salih salihah semua kemudian at-tahrim ayat 10 ayat 11 tentang Suami baik, istrinya jahat. Imrohatan Nuhin wa Imrohatan Lut. Istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Nabi Nuh, Nabi Lut, istrinya masing-masing jahat. Memusuhi Nabi Nuh, merintangi dakwah Islam, tidak menyembah Allah, paganisme. dan istrinya Nabi Lut yang mendukung LGBT. Itu aja ya, pokoknya istrinya Nabi Lut yang mendukung apa? LGBT. Itu istrinya Nabi Lut alaihi salam. Yang mendukung adalah istrinya Nabi Lut, jahat. Kemudian suaminya jahat, istrinya baik. Ibrat Firaun dalam Al-Qur'an disebut At-Tahrim ayat 11 Imru'ata Fir'aun Fir'aunnya jahat Istrinya sholikah Kemudian Istri dan suami Semua jahat Tabat yada Abi Lahab Wa mru'atuhu Hammalatal hatab Yaitu Abu Lahab dan istrinya Al-Quran lengkap semua diungkap oleh Al-Qur'an contoh-contoh ini. Diungkap oleh Al-Qur'an contoh-contoh ini. Maka sebagai penutup dalam ceramah saya tentang gambaran perbedaan gambaran laki-laki dan perempuan aspek etika ideologi dan etika, lengkapnya ideologi dan etika ada sebuah kitab bernama Damul Hawa. Damul Hawa itu kitab udah diterima atau belum? Ten, kitab tentang tragedi cinta satu jilid besar karya Ibnul Jauzi saya pernah mempelajarinya itu kitab tentang kejadian-kejadian tragis terkait cinta musibah-musibah yang terkait cinta itu dikumpulkan jadi satu jilid oleh Ibnul Jauzi nah diantaranya begini pada bab 43 orang yang menjadi kafir akibat cinta orang yang menjadi murtad akibat cinta ada bab fi zikri man bisa babil iski tentang orang yang menjadi kafir karena cinta di sini disebutkan ada seorang laki-laki laki-laki Muslim Laki-laki ini Muslim Jatuh cinta pada Imro'atan Nasroniyah Dengan Perempuan Nasrani Kita tidak Boleh menistakan agama lain Ini cerita saja Cerita seorang laki-laki Muslim Jatuh cinta dengan Perempuan Nasrani Sama-sama cintanya tapi tidak bisa ketemukan karena beda agama. Alhamdulillah Majlis Ulama Indonesia masih melarang pernikahan beda agama. Meskipun ada beberapa pihak ingin memaksakan diri untuk melegalkan perkawinan beda agama. Tapi Majlis Ulama kita masih fatwa dilarang pernikahan beda agama. Bagi umat Islam ya, bagi umat Islam. Nah, setelah perempuan ini cinta, laki-laki eh, Muslim ini mencintai perempuan Nasrani, tidak bisa ketemu sakit dia, shock, stress, sampai dibawa ke rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa itu bahasa Arab, bahasa versinya Maristan, apa? Maristan. Itu bahasa Persi, bahasa Iran. Itu RSG, rumah sakit jiwa. Tapi kalau orang Iran menyebutnya maristan, dibawa ke rumah sakit jiwa, sakit yang laki-laki ini yang jatuh cinta pada perempuan Nasrani. Akhirnya, dia akhir cerita, singkat cerita, dia didatangi sahabatnya, didatangi sahabatnya. Kata dia, "Saya kepingin kalau tidak ketemu dengan perempuan Nasrani di dunia, nanti di akhirat saya kepingin ketemu dengan dia." Cintanya sampai begitu, padahal yang dicintai itu Nasrani. Saya kalau tidak bisa menjadi suami perempuan Nasrani itu. Tidak bisa bertemu di dunia. Tapi saya tetap berjuang bertemu dia di akhirat. Padahal dia Nasrani. Terus ditanya oleh temannya. Duh, terus caranya gimana? Caranya gimana kamu bisa ketemu dengan dia? Dia kan Nasrani. Caranya mulai hari ini. Aku ikrarkan. Aku keluar dari Islam. Dengan berharap besok bisa bertemu dia di akhirat jiwa Andini Muhammad, aku kembali keluar dari agama Muhammad dan aku mengikuti ajaran salib. Akhirnya dia menyatakan keluar dari Islam, niatnya supaya besok ketemu perempuan nasrani itu di akhirat. Tidak lama kemudian dia mati, langsung meninggal dunia saat itu. Kan dia sakit, dia sakit kan di rumah sakit jiwa. Setelah menyatakan keluar dari Islam, dia meninggal dunia. Selesai, temannya ini melaporkan kepada perempuan Nasrani itu, "Mbak, kamu gimana? Cinta kamu dengan laki-laki Muslim itu? Saya kalau tidak bisa ketemu di dunia sama, tapi saya tetap ingin bertemu di akhirat." saya menyatakan Islam. Yang perempuan menyatakan saya Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, wa -as anna Muhammadin rasulullah. Perempuan ini juga sakit karena menderita cinta. Kan tidak disetujui keluarga, agama tidak menyetujui. Karena saya tidak bisa bertemu dengan muslim. Padahal dia sudah bertanda tahu dia. Muslimnya sudah mati, sudah murtad Kalau saya tidak bisa ketemu dengan dia di dunia Saya berusaha bertemu di akhirat Mulai hari ini aku bersaksi Tiada Tuhan kecuali Allah Dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad utusan Allah Demi bisa bertemu dengan laki-laki yang aku cintai Tidak lama kemudian dia meninggal dunia Akhirnya yang muslim itu menjadi Nasrani yang perempuan Nasrani menjadi muslim. Inilah tragedi cinta. Hati-hati dengan cinta itu. Hati-hati. Ini aspek etika ini. Aspek apa? Aspek etika ini yang harus kita tahu. Ini aspek etika. Belum aspek sosial dan politik. Waktunya sudah habis. Ini sudah cukup sekian. Umma akhrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqrimna bil taqwa wujammilna bil afiyah. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.